kenapa? Muka-muka murung banget. Emang gini muka aku kok. Ya tapi gak kayak biasanya. Ya, ada problem? Gitulah kok. Pandemi ini udah lama banget. 2 tahun. Gak beres-beres 2 tahun kok. 2 tahun. Dan gak tahu selesainya gak kapan. Gak tahu selesainya kapan. Katanya mau endemi tapi ya gak tahu juga ya. Kita gak bisa pastiin kapan. Aduh udah terus bosan. Terus masalahnya itu loh Grace. Yang bertubi-tubi. Ngerasain gak kamu? Rasain banget sih. Ya kan? Sekarang apa yang lagi rame banget? Minyak mahal kan? Minyak mahal banget. Pasti yang ibu-ibu sekarang ini sedang iya banget. Gak cuat loh. Minyak kok mahal. Minyak mahal, ya. Uang sekolah naik. Terus ini yang sebentar lagi akan ya udah sih sebenarnya. Bensin juga sudah mulai naik. Bensin mau naik lagi. Apalagi banyak yang mereka kritis sekali, Pak. Mereka menangkap sesuatu yang sedang terjadi untuk masyarakat di jemaat. Saya nggak menduga ternyata anak-anak muda kita memikirkan semua itu dengan baik. Kita bersyukur ya punya orang-orang yang peduli terhadap kondisi yang sekarang ini terjadi. Kita, ayo kita. Aku aja kok ya sampai nahan nggak goreng makanan supaya minyaknya itu utuh gitu loh, nggak habis-habis. Aduh. Siapa tahu ini memang kode dari atas supaya hidupmu tuh lebih sehat. Oh gitu ya. Ini lagi ngobrolin apa ini? Iya nih, minyak Pak. Mahal, Pak. Minyak mahal, Pak. Bensin naik nih, Pak. Bensin aduh, naik. Pandemi enggak selesai-selesai. Enggak beres-beres. Selesainya enggak tahu kapan, ya kan, Pak? Aduh. Ini membebani ya, bukan hanya secara ekonomi tapi juga mental kehidupan sosial, dan betul. Kerohanian. Iya, betul, Pak. Betul. Tapi semua orang ngalami, Pak. Iya. Semua orang ngalami dan ya kita enggak tahu ujungnya. Bikin tambah capek, tambah kekhawatir, kayak nggak punya pengharapan gitu loh, Pak. Sampai kapan ini tuh bakalan selesai gitu loh, Pak. Nah, ini penting sekali untuk kita menyuarakan pengharapan itu ya. Betul. Mungkin momen Paskah ini penting ini ya. Oh iya, mau Paskah ya. Bisa jadi nih, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol. Betul, soalnya nih, saya yakin realita ini itu juga dialami sama jemaat kita, Pak. Benar banget, Pak. Betul. Ini kalau momen itu jangan cuma kita yang ngomongin. Oh iya. Gitu ya, Pak. Jadi kita mau ngajak jemaat untuk berpartisipasi sekalian ya. Betul. Kapan enaknya, Pak? Waktu nanti perayaan Paskah. Perayaan Paskah. Perayaan Paskah sore tanggal 17 April 2022 okay. Ya. Boleh. Kalau nanti gitu, kita ketemu sama jemaat semua. Yang lain. Kita nanti ngobrol-ngobrol tentang fenomena yang terjadi dan apa sih pengharapan yang harus kita terus kita pegang? Betul. Setuju, Bapak Ibu? Oke. Oke. Nanti kita ketemu di acara perayaan Paskah sore. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Halo Om Tante dan teman-teman semuanya. Balik lagi sama Outreach Ministry di acara Proud to Share. Ada yang belum tahu apa itu Proud to Share? Bisa nonton video kita yang minggu lalu ya. Nah, jadi mulai hari ini, Om, Tante, dan teman-teman sudah bisa ikut berpartisipasi sebagai donatur dalam kegiatan ini. Caranya gimana? Gampang banget, teman-teman bisa langsung buka link di bawah ini atau scan QR code di video ini ya. Nah, buat Om, Tante kalau masih bingung, bisa banget langsung hubungi Cedian ya. Oke lanjut, di link tersebut, Om, Tante, dan teman-teman bisa memilih paket yang diinginkan dan menuliskan jumlah paket yang ingin dibagikan. Nah, berikut pilihan paket yang bisa dipilih. Nah, banyak banget kan pilihannya? So, yuk isi formnya, pilih paketnya, dan tunggu konfirmasi dari tim Outreach. I'm proud and I'm proud to share. Thank you.
Ibadah Sabtu Sunyi pada hari ini membawa kita masuk di dalam masa-masa kesunyian dan kehampaan dunia. Ketika Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dan terbaring di dalam kuburnya. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghayati kematiannya. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah masuk ke dalam terangmu tetap, Yesusku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam terang yang ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesusku datanglah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menarik perhatian kepada suara permohonanku. Hatiku dan batinku letih lesu. Aku tertekan oleh gelombang hidup yang menderu. Kegelapan menyelimuti hatiku. Kesunyian meredupkan harapanku. Keputusasaan merenggut imanku. Tidak ada harapan yang kujumpa. Aku berjalan sendirian. Aku hancur. Aku ditinggalkan. Aku dibiarkan. Aku penuh sengsara. Tinggalkan susah keluh.
Yesusku datanglah. Benarkah aku berjalan sendiri dalam kesunyian? Ataukah aku yang berusaha menjalaninya sendirian? Benarkah aku hidup tanpa pengharapan? Ataukah aku yang berusaha mencari harapan di tempat yang salah? Benarkah aku ditinggalkannya? Ataukah aku yang meninggalkannya? Benarkah aku merasakan hidup penuh sengsara? Ataukah aku yang telah melupakan sengsaranya? Sedikit pun. Jangan sampai mereka tahu kita bersembunyi di tempat ini. Diam, diam. Jangan bersuara sedikit pun. Jangan sampai suara ketakutan ini terdengar oleh mereka yang berusaha menangkap kita. Sudahlah kawan, dia sudah mati. Tuhan Yesus mati. Siapa yang akan menolong kita? Kemana lagi kita harus berlari? Kepada siapa kita harus berseru? Mengapa kita ditinggalkan? Apakah sudah hilang harapan kita? Teman-teman, aku mulai takut. Sudah habis air mataku. Benarkah dia sudah mati? Mengapa dia harus mati? Betapa sesak hati dan batinku melihat kematiannya. Apakah aku ditinggalkannya?
Apakah aku dibiarkannya sendiri? Bagaimana hidupku setelah ini? Tuhan, bagaimana kami harus memaknai kematian-Mu? Bagaimana kami memahami kepergian-Mu? Kami kehilangan arah, hanya ada rasa takut, sedih, putus asa. Jalan kami terasa gelap, suram, dan kelam. Tuhan, mampukan kami untuk melihat pengharapan di dalam kematian-Mu. Kesunyian terdengar jeritan kekecewaan, ketakutan, dan hilangnya pengharapan para murid. Hati mereka hancur ketika melihat sang guru telah mati dan terbaring di dalam kubur. Hati mereka penuh dengan ketakutan dan keraguan. Mereka bertanya-tanya, akankah ada harapan di dalam kematian? Bapak, Ibu, Saudara, seringkali keraguan demi keraguan menghantui kita di dalam pergumulan hidup kita. Membuat kita bertanya, benarkah ada pengharapan di dalam Dia? Benarkah Ia sanggup untuk menolong setiap kita? Keraguan demi keraguan inilah yang seringkali menghalangi kita untuk melihat pengharapan itu. Keraguan inilah yang justru seringkali membawa kita melakukan suatu kesalahan menuju kesalahan yang lainnya. Kita berusaha untuk membuat pengharapan itu dengan cara kita sendiri. Kita mengandalkan diri sendiri dan bahkan mengandalkan orang lain untuk dapat menolong setiap kita. Tetapi justru kita semakin jauh dari sang pengharapan itu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bawa segala keraguan kita di hadapan Tuhan. Mengakuinya di hadapan Tuhan. Mari kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, mudah goyah, dan sering kali kehilangan arah ketika pergumulan itu datang. Mari kita mengambil waktu secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Thank you.
kerajaan dalamku. Jasa kurbanku hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh Yesus Tuhan. Dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampir. Jangan jalan terus. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Menjulangnya nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinar-Nya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang di hadirat Tuhan.
Kami mau duduk di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membawa seluruh hidup kami. Segala ketakutan dan pergumulan kami, kami mau tinggalkan. Dan kami mau duduk di bawah kaki salib Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam Yohanes 19 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-42. Saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-38 dan kemudian akan melanjutkan di dalam Yohanes 20 ayat yang 19a. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Yohanes 20 ayat yang 19a. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali di dalam ketakutan, di dalam kesedihan, itu membuat kita seakan-akan putus asa dan kehilangan harapan. Seakan-akan kita berada di dalam pit terdalam, lubang terdalam di dalam kehidupan kita. Tidak ada harapan, sunyi senyap, tidak ada yang dapat bertahan hidup di dalam keadaan yang begitu kelam. Bapak, Ibu, Saudara, dari bacaan yang kita baca pada malam hari ini menggambarkan bagaimana ketakutan dan kesunyian pada waktu Tuhan Yesus mati. Seorang murid yang bernama Yusuf dari Arimatea yang adalah pengikut Kristus dengan sembunyi-sembunyi. Dituliskan dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang lain pun tidak dituliskan di dalam bagian ini. Bapak, Ibu, Saudara, kemana mereka semua? Oh, Bapak, Ibu, Saudara, kematian Tuhan Yesus merupakan pukulan terbesar bagi para murid. Seakan-akan mereka berada di dalam lubang terdalam kehidupan mereka. Sunyi, sepi, karena tidak dapat berkata apapun. Ketika mereka harus melihat kekasih hati mereka, guru mereka mati di atas kayu salib dan bahkan saat ini terbaring di dalam kubur. Bapak, Ibu, Saudara, mereka begitu sunyi, begitu hampa, ditinggalkan oleh sang guru. Lubang yang amat sangat dalam yang mereka rasakan. Tidak ada pengharapan yang mereka miliki. Kematian Tuhan Yesus membawa kesunyian, ketakutan dan keraguan bagi para murid pada waktu itu. Setelah mereka melihat sendiri bagaimana guru yang terkasih ditangkap, didera, disiksa, guru mereka telah mati. Tidak ada harapan. Begitulah yang menjadi pikiran dan perasaan, hati, kegalauan yang dirasakan oleh para murid. Bapak, Ibu, Saudara, bagi manusia, kematian adalah sebuah akhir dari segalanya. Sebuah cerita yang tidak ada lagi kisah yang akan membawa kepada happy ending. Tentu, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita menonton sebuah film, kalau kita lihat pemeran utamanya menderita dan akhirnya mati, tentu kita akan bertanya, bagaimana kelanjutannya? Mana bagian serunya dari film ini? Apakah hanya akan berakhir buruk karena sebuah kematian? Oh, Bapak, Ibu, Saudara, bagi dunia, kematian adalah sebuah akhir. Tidak ada pengharapan dan sukacita ketika seseorang dinyatakan mati. Tetapi, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita melihat dari kacamata Allah, dari rencana Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan manusia, kematian
yang sebenarnya dihadapi oleh seluruh manusia yang berdosa itu justru ditangguhkan oleh seorang pribadi, sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak mau kita semua mati. Dia tidak mau setiap kita yang berdosa berada di dalam lubang yang terdalam, yaitu neraka, mati selama-lamanya karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Allah yang penuh kasih di dalam Yesus Kristus memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menderita bahkan mengalami kematian. Tuhan Yesus mengalami keterpisahan dengan Allah karena ia berada di dalam kematian, menanggung dosa manusia. Tuhan menghadapi permasalahan pergumulan yang begitu berat, bukan hanya tentang pergumulan kehidupan, tetapi ia mati. Bapak, Ibu, Saudara, kematian Tuhan Yesus mengingatkan setiap kita bahwa sengsara yang Tuhan Yesus hadapi, kematian yang Tuhan Yesus hadapi, memberikan kita pengharapan. Pengharapan dari mana ya, Bapak, Ibu, Saudara? Mati kok memberikan pengharapan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberikan pengharapan bahwa Tuhan Yesus pun pernah ada di dalam masa-masa terendah, tersulit, bahkan terberat sekalipun, yaitu kematian. Melalui kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan sebagai pengikut Kristus bahwa keadaan sunyi, hampa, bahkan mungkin seakan-akan tidak ada pengharapan sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada di sana. Ia mengerti pergumulan kita. Bahkan pergumulan terberat sekalipun. Perjalanan Tuhan Yesus masuk di dalam kematian, mengambil rupa sebagai manusia, dan kemudian ia menanggung murka Allah. Dan bahkan dia mengalami yang namanya kematian. Pemisahan antara jiwa dan tubuhnya. Dan ia pun terpisah dengan Allah selama 3 hari. Oh Bapak, Ibu, Saudara, kematian Tuhan Yesus tidak membawa kesunyian dan kehampaan yang abadi. Tetapi kesunyian kematian Tuhan Yesus itu membawa kita kepada pengharapan yang sejati. Ia tidak selama-lamanya mati, tetapi ia akan bangkit dan menang. Begitu pula setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan hidup, kita berada di dalam lubang pit yang terdalam. Seringkali kita tidak punya harapan. Mungkin kita merasa sendirian menjalani pergumulan demi pergumulan. Seringkali kita merasa lelah, kapan ini semua akan berakhir. Hidup kok bikin lelah Tuhan, capek karena permasalahan yang tiada hentinya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, melalui kematian Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati, kita hayati bersama, mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita melewati lembah kekelaman sekalipun, melewati lubang hidup yang terdalam sekalipun, kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang memberikan kita pengharapan. Pergumulan hidup kita ini tidak selama-lamanya kita hadapi. Kesunyian ini bukanlah kesunyian tanpa pengharapan, tetapi menjadi kesunyian yang membawa kita duduk di hadapan Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Kesunyian ini bukan menjadi kesunyian yang membawa ketakutan dan kegelisahan lagi. Tetapi kesunyian ini membawa kita kepada pengharapan bahwa di dalam masa sulit apapun, Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan engkau dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau saat ini Bapak, Ibu, Saudara sedang berada di dalam pit terdalam kehidupan Bapak, Ibu, entah di dalam kesehatan yang membuat kita takut dan khawatir, entah pergumulan di tengah-tengah keluarga kita, perekonomian keluarga kita, pekerjaan atau karir kita di masa yang akan datang,
Bahkan pergumulan-pergumulan pribadi yang sering kali membuat kita lelah dan berputus asa, seakan-akan tidak ada harapan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang juga pernah ada di dalam pit terdalam kehidupannya. Ia hadir dan menemani setiap kita. Bahkan memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam masa sunyi kematian Tuhan Yesus ini, mari kita mengingat bahwa dalam keadaan sunyi senyap, keadaan terdalam pergumulan hidup yang terdalam sekalipun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Dan mari kita bawa setiap pergumulan kita ini datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang dikuburkan di dalam kubur yang terletak di taman itu, tidak hanya berbaring mati selama-lamanya, tetapi Tuhan Yesus yang terbaring di dalam kubur itu hidup dan bangkit. Di taman tempat Yesus dikuburkan, segala sesuatu menjadi berbeda. Dialah yang memberikan hidup melalui kematiannya. Dan saat ini di dalam pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara yang paling berat sekalipun, Tuhan Yesus ada di sana, memberikan pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Nantikanlah Tuhan, berharaplah lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan akan datang. Ia akan terbit seperti fajar dan membawa pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari saya berikan waktu untuk setiap kita dapat merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita mengambil waktu hening, membawa seluruh pergumulan hidup kita, dan kembali mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami. Dalam masa-masa ketakutan, kegelisahan, pergumulan hidup yang membuat kami kehilangan arah, kehilangan pengharapan, kami rindu datang kepada Tuhan. Dan sekali lagi dikuatkan bahwa Engkau bukanlah Allah yang mati selama-lamanya, tetapi Engkau adalah Allah yang bangkit dan memberikan kami kehidupan, pengharapan, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan kami di hadapan Tuhan, dan kami percaya, ketika kami berharap kepada Tuhan, janji Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan yang setia itu akan terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Bapak Ibu Saudara, berharaplah kepada Tuhan, sebab Ia datang seperti fajar yang akan menolong setiap kita, dan janjinya tidak pernah berubah. Dan saat ini terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.